Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Penyanyi berstatus legenda, Datuk Seri Siti Nurhaliza telah bercerita satu pengalaman membawa kedua-dua cahaya matanya berjalan-jalan baru-baru ini. Apa yang menarik tentang pengalaman ini, Siti Nurhaliza mendedahkan dia hanya bersama dengan dua anaknya saja iaitu Siti Afiah dan Muhammad Afwar. Mereka menaiki kapal terbang tanpa ditemani suaminya iaitu ahli perniagaan Datuk Seri Muhammad Khalid Jiwa. Kata penyanyi ini, suaminya tiba-tiba ada satu urusan kecemasan di saat akhir, sekaligus tidak dapat turut bersamanya dan juga anak-anak. Ini merupakan kali pertama Siti Nurhaliza membawa anak kedua iaitu Afwar untuk jalan jauh naik flight. Dari gambar yang dimuat naik, Siti Nurhaliza sekeluarga bercuti di Dubai. Semalam ibu first time membawa anak kedua, Afwar bercuti jauh sekali, last minutes, ayah pula ada hal urgent, tiba-tiba oleh itu akan datang lambat. Sebenarnya kakak-kakak pengasuh ada ikut tetapi di dalam flight ibulah yang kena menjaga dua anak ni, seorang diri juga, berseorangan untuk handle Afwar dan Afiah sebab duduk tempat yang lain. Ibu tawakal, Siti Nurhaliza ada upload gambar bersama kedua-dua anaknya di dalam kapal terbang. Pada amnya, anaknya yang berumur 4 tahun dan 1 tahun itu baik-baik saja, akan tetapi ada momen yang mana mereka menjerit keriangan sebab teruja agaknya. Syukur sangat, Alhamdulillah, Afiah behave dan tak ada pun kacau ibu, tapi dia dengan Afwar ada bergurau dan jadi excited sampai terjerit-jerit dalam flight. Bila mereka dah penat bermain, inilah saat yang paling ibu nantikan, mereka tidur, tapi tetaplah nak peluk anak bujang ni kuat-kuat kerana dia ni tidur agak buas. Kedua orang anak-anaknya dilihat nyenyak tidur di dalam kapal terbang, sudah tentu pengalaman bersama anak dalam kapal terbang ni memang banyak ragamnya. Selamat bercuti buat Siti Nurhaliza sekeluarga. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.